jumpa lagi di channel yang Kidil Tato Alpha Foxtrot Oscar. Di kesempatan kali ini kita masih membahas satu HT ya. Ini adalah HT UV 6R ya. Kita lihat di SWR di sini dia nggak mancar kendalanya, teman-teman. Ini juga baterainya agak kendala. Jadi ini kendala UV5R itu seperti ini ya. Kadang kendo itu nggak bisa hidup dia. Kita cek ya SWR-nya, tuh lihat dia naik sedikit sekali untuk UHF-nya. Kemudian kita cek untuk VAF-nya. Sama sekali tidak mancar yang VAF ya. Tidak mancar sama sekali. Nah, ini berarti permasalahannya ada di final ya. Final HT ini ya, terjadi short. Nah, tapi biasa teman-teman dikatakan itu nge-short ya. Nah, kita akan membuat tutorial cara membongkarnya dan menggantinya ya. Saya akan tunjukkan panelnya UV6R itu seperti apa. Kita buka dulu ini. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini masih segel ya. Jadi saya belum tahu dalamnya seperti apa, makanya nanti kita lihat ya. Akan saya tunjukkan. Nah, kita buka dulu untuk bautnya, jangan sampai hilang ya bautnya. Nah, ini kita buka segel nih. Senang sekali. Terus kita lepas ini untuk dial-nya, ini kita lepas. Kita lepas seperti ini. Dalam sekali ya. Nah, ini kuningan-kuningannya ini kita lepas dulu semuanya ini. Ini kalau susah pakai ini bisa ya teman-teman ya. Pakai ini terus diputer gitu. Ini juga sama. Wah, ini dalam sekali ini, bisa nggak ya? Ini harusnya pakai pinset khusus ini teman-teman. Karena saya nggak ada, saya pakai ini aja. Kita akan buka ini pelan-pelan sekali ya, kita punter-punter. Terus ini kita congkel ya teman-teman, kita congkel pelan-pelan ya. Ini besi sebetulnya teman-teman, besi. Kita tarik pelan-pelan ya. Kita tarik pelan-pelan, kita angkat seperti ini. Nah, ini dia seperti ini. Kita lepas dulu pakai solder ya ini. Akan saya tandai dulu ya. Saya akan tandai dulu. Ini nanti jangan sampai ya, ini adalah min ya. Min. Nanti juga dia akan hilang sebetulnya sih. Nanti bisa dilihat ya, teman-teman. Nah, ini kita lepas dulu pakai solder ya, pakai solder teman-teman. Kita lepas dulu, kita lepas. Biar gampang nanti memperbaikinya. Nah, ya, kita pisahkan dulu untuk bodinya. Kita fokus ke sini ya. Nah, ini teman-teman rahasianya, sedikit rahasia ya, trik untuk teman-teman ini dibersihkan menggunakan thinner ya. Menggunakan thinner dengan sikat bekas ya, sikat gigi ya. Pakai sikat gigi itu terus disik-sik dibersihkan nih. Ada kotoran-kotoran ini lembab ya. Lembab. Ini juga mempengaruhi ya. Nah, kita akan buka untuk ya. Ini pertanda dia masih segel ya, sulit dibuka menggunakan obeng kecil ya. Nah, satu kali matek itu baru dia bisa bagus membukanya ya. Awas ya, hati-hati ya teman-teman ya di sini. Saya sukanya kalau UV6R dia gabung kayak gini ya, jadi kayaknya ini untuk layarnya tidak dilepas ini. Tidak ada lepas, tidak apa-apa, jadi lebih gampang sebetulnya membukanya ya. Ya, enaknya di sini nih.
Nah, ini ada dua adus ini ya. Kalau teman-teman pengen tahu ini fungsinya apa, nanti kapan-kapan kita buatkan videonya. Kita fokus untuk mengganti dulu fanernya, kita buka dulu semuanya. Ya. Dikumpulkan, jangan sampai hilang ya. Nah, semuanya kita lepas. Kita lepas semua. Ya, kita lihat biasanya di sini ada nih biasanya ya. Tapi ini kalau yang versi ini kayaknya nggak ada. Ini untuk karet nih kayaknya, karet yang ada di PTT ya. Jadi penampakannya seperti ini ya, HT 6R itu. Oke. Tinggal kita lepas dari body. Cara melepasnya gini teman-teman, ini perlu hati-hati ya. Ini kita solder, kita tarik pelan-pelan. Ya, perhatikan ya caranya ya. Ya, kita solder untuk inner antenanya ini. Kita tarik ke atas pelan-pelan. Nah, seperti itu caranya. Nah. Ya, mudah ya caranya ya. Nah. Ya, kita lihat di sini ya cara analisisnya. Jika ada grounding di sini, pendingin ya, pasti belakangnya itu adalah fanernya. Nah, ini dia, ini nih yang masalahnya. Tapi terkadang untuk HT Cina ini, terkadang ini hanya cuman kaki-kakinya ini tidak connect karena penggunaan yang berlebihan, sehingga panas sekali untuk PCB-nya ya teman-teman. Jadi ini kakinya ada yang tidak masuk ya. Nah, untuk tipenya di sini ada kelihatan enggak ya tipenya? Ya, nanti akan saya cantumkan saja di deskripsi ya untuk tipenya ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Kan saya zoom di sini mungkin. Nah, ini adalah fanernya. Ciri-cirinya adalah ini ya. Ini adalah grounding. Ya. Ini pasti belakangnya ini yang berbentuk tiga, ini adalah fanernya. Dan nanti jika ini dilepas diganti ya. Nah, ini sudah saya siapkan nih. Ini teman-teman juga bisa beli di toko online ya. Nanti untuk linknya bisa saya cantumkan di kolom komentar. Nah, bagi teman-teman yang tidak punya blower, nanti bisa minta tolong sama servis HP atau komputer. Karena ini nggak boleh sembarangan ya melepasnya. Kalau salah sedikit saja terkena dioda atau terkena komponen lain di samping kanan kirinya, ini akan berdampak buruk ya, nanti akan lebih susah lagi. Makanya diserahkan sama yang ahli saja. Teman-teman cukup membuka ini dan sampaikan ke tukang servisnya untuk mengganti komponen yang hitam ini, diganti dengan yang baru yang teman-teman beli. Untuk kisaran harga sekitar 25 sampai dengan 50.000 ya. Juga ada yang jual 11.000 ya, sama ongkir mungkin 25 sampai di Purworejo. Oke teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Nanti akan saya cantumkan kolom komentar ya untuk pembelian final ini. Itu bukan toko saya ya, jadi di sini saya pure tidak berpromosi, hanya membantu teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, siapa tahu nanti teman-teman ada yang butuh gimana caranya mengganti final biar hatinya bisa digunakan lagi untuk memancar. Oke, terima kasih teman-teman, tetap semangat ya. 73, bye bye. Setelah kita lepas ya, ini adalah finalnya ini ya. Finalnya fitur seperti ini ya. Ini sudah diganti ya, yang ini. Kita rakit kembali ya. Ini saya dapat bantuan dari rekan nih. Tadi di blower kan rekan
karena saya belum punya blower ya teman-teman. Pakai solder pun sebetulnya bisa, cuman harus hati-hati aja, penuh kehati-hatian. Karena ya kalau pakai solder kan apa nggak bisa lepas sempurna, agak ada pemaksaan ya. Kita pasang dulu antenanya atau innernya ya, ini inner antena. Cukup panas sekali ya. Oke. Oh, kemudian kita pasang baut-bautnya dulu, baru nanti kita pasang speakernya ya. Kemarin tak kasih batas ini, tapi pada hilang ya. Kita pasang baut-bautnya. Enggak mau. Ada yang baut halus sih, soalnya ada yang baut kasar, ada yang baut halus. Kita pasang satu persatu. Jangan dipaksa ya, kalau nggak mau berarti itu baut halusnya. Ada dua jenis baut di HT ini. Harus terpasang semua. Ada satu baut nih yang menghilang entah kemana. Satu baut di sini hilang. Oh, ini memang bautnya sudah retes ya. Ini yang bunyi cekat-cekat ini, kita cek aja. Ada dua baut memang yang kemana ya. Oke, nggak ada masalah ya. Ini enaknya 6R itu mengganti panel, tidak melepas ini ya, layar ya. Kalau melepas layar, waduh repot. Nah, ini kita pasang kembali untuk jalur speaker ya. Jadi kan sudah kita tandai ya. Sebelum kita pasang kembali, kita cek terlebih dahulu ya. Ini sudah masuk belum suaranya? Nah, sudah masuk. Sudah masuk. Beres ya. Oke, kita rangkai kembali.
Ini 6R enak banget nih ganti fanelnya, tidak melepas layar ya. Karena melepas layar kalau memasangnya kembali itu ribetnya bukan main. Pas kalau nggak pas itu kita akan cek ini ya, dicek. Bengek ya teman-teman. Oke ya, aman.